Hello positive people. So dah lama kita tak buat vlog. Lama minta buat vlog, so kita buatlah vlog. Sebab hari ni hari cuti, kita orang akan keluar. So ni dia baby kecil kita. Nama dia Lilimon. Ni biskut dia. Tapi sebenarnya tak dimakan lagi. Tengok eh. Tengok. Eh tadi nak makan lah. Ni makan. Siapa dek? Cik Maut kata. Di mana cakap Sarawak? Enggak pula. Ui. Eh, boleh pula makan. Umur dia baru sebulan satu hari. So, tak nanti lagi kot. Tak ada gigi dia. Kita tunjuk gigi dia. Disebabkan dia tak reti lagi makan biskut, so kita bagi dia wet food. So saya bagi kucing saya makan wet food, kucing nama Otnarom. So kita akan bagi untuk dia. Dad ambil ye ni wet food makan. Wet food dia makan. Sebab dia kecil dia. Eh, bagi adik kau makan tu. Kau ni. Tengok kan nak. Warna dia sama eh. Tadi kita bagi wet food dengan reflex. Dia tak nak sangat. So, kita bagi Royal Canin. Tengok. Dia makan lah. Sebab Royal Canin ni kecil sikit lah pada reflex. So, tempat dia bersepah sikit. Dia makan tadi wet food. Macam ni rupa dia. So, ni dia kunci pertama yang saya beli. Botamon. By the way, saya suka timbang berat dia tau. Setiap hari saya akan timbang. So, semalam berat dia 1.880. Kita tengok pula sekarang. So, ni. Tengok eh berat dia. Yang gerak. 1.95. Semalam 1.88. Wow, banyak tu. Dah nak 2 kilo tadi ni. So, siapa yang tanya saya, saya bagi apa dia? Saya bagi makan apa kat dia sampai dia cepat gemuk? So, saya suka bagi dia minum susu. Sebab, tahu kenapa? Sejak saya beli susu tu, berat dia naik cepat gila. So, kalau korang nak kucing korang gemuk, bagi dia minum susu. Ini dia Garfield. Kucing Kak Zawani korang. Memang agak macam sayang. Kenapa bulu dia pendek? Kita orang lain cut potong. So bulu dia panjang sini dia muka dia. So ni lah kucing klinik. Kalau siapa-siapa datang klinik mesti jumpa dia kan. Dia memang suka orang ambil gambar dia. Gedik. So ni dia. Saya suka mata dia warna hijau. Tengok. Kau dah kenapa gigi ekor dia? Pada otak dia. So setiap kali sebelum keluar kita akan kemas dulu katil. Nampak macam dah terbiasa PKN dengan dunia polis ni. Campur dengan bini paksa. So guys, ni dia tahi dengan air kecil ni Lilimon. Dia berbaris kat sini, aku kena lap. Dah terbalik ke kamera aku pula. Adalah dia. So guys, kita orang baru nak keluar. Nak ke mana? Saya nak ikut main. Ni. So, kita keluar lah. Ichido mote 너를 하루하루 기다리다 너는
berat. Ya aku aja. Kena pergi main gym dulu. Sakit kita. Kita cabut lemah. Jangan rindu. So, kita sekarang kat The Spring. Tadi masuklah. So, sekarang kita kat The Spring. So, mungkin dalam morning ni saya tak buat vlog sangat sebab mulut tertutup, so suara tak dengar sangat. Pishan juga kan? So, ni yang kita beli kat sini. Sekarang tunggu ni lah. So, ini hasil dia. So, dah balik. Tadi sebelum balik, kita orang sebenarnya pergi makan dengan Kebal and Ain. Tapi borak sampai lupa buat vlog. Dah balik. So, korang nak tengok lah kucing. Siko lagi, dia ni kacut. Betty short hair dengan lokal. Nama dia Janggut. Janggut. Sombong. Muka dia. Muka tengok muka. Garang lah dia ni. Mata dia nanti. Marah sikit. Tak marah. Tak marah dah. So, sebenarnya panggil dia orang, kalau kita orang tak keluar dari bilik, dia orang tak nak keluar juga. So, ni dia orang tengah tidur lah. So, nak bagi dia orang hidup udara luar, kita buat dia keluar. Main. So, saya. Lari. Kita sujud masuk alam. Kita inuin. Yang ni selalu tak biar-biar kacau orang. Tadi lari tak ingat dunia. Banyak. Penuh lah. Alam. Sombong. Tak puas tidur. Ni nak timbang berat di sini. Tengok kamera. Kamera buat tangan kamera. Saya warna kelabu, bukan hitam. Yang ni tak habis-habis sebab muka comel. Tidur lah. Comel ni buat muka. Gigit. Jangan kacau kita. Kita ada sosial. Geramnya.
Eh, ada ni. Dua minggu lagi, adik baru sampai. Kau fikir apa? Ha, muap-muap. Jiran kau tu, pukul 11 dah tidur. Kau tidur sekejap lagi pukul 2 pagi, bangun main-main kacau orang lagi. Buat muka, buat muka. Kau berlari-lari masa ni dia berlari-lari apa? Ha? Okay guys, itu je lah vlog saya. Sekarang pun dah pakai pergi tidur, so ya, yeah, dah settle dah semua. Okay, by the way, kalau korang nak video-video menarik, korang boleh subscribe YouTube channel Syam Yasni Vlog untuk video-video baru yang akan datang nanti. And kalau korang ada isu semasa ke apa, korang boleh DM atau message kat Twitter dan Instagram saya. Ni, dua ni. So, kalau ada isu semasa ke apa-apa, korang boleh message saya, okay? Okay, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.